Seperti siput berjalan, itulah gambaran penggunaan dana belanja pemerintah daerah, Pemda, yang masih berjalan lambat. Jelang akhir tahun 2023, banyak dana Pemda yang belum terbelanjakan. Hingga Oktober 2023, belanja daerah baru mencapai Rp 811,7 triliun atau 63,5% dari pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, 2023. Itupun, sebagian besar anggaran yang terrealisasikan adalah belanja pegawai sebesar Rp 304,45 triliun. Sedangkan belanja barang dan jasa baru terpakai Rp 224,41 triliun dan belanja modal Rp 100,64 triliun. Hal itu berdasarkan data Kementerian Keuangan, Kemenkeu, terbaru. Tak heran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyayangkan lambannya penyerapan belanja Pemda yang lambat. Pasalnya, kondisi ini sudah berulang dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal percepatan serapan belanja daerah sangat berguna untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pusat juga terus mendorong Pemda mempercepat penggunaan dana belanja. Pada Oktober 2023 belanja pemerintah pusat sudah di atas 70%, tapi Pemda baru belanja 63,5%, terang Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat 24 November.